Randy Bryan di melepaskan tendangan berikan kepada Henrique, pemain asal Brasil. Oh, lepas Randy tadi, serangan coba dilakukan, serangan balik tadi melalui Muhammad Ridwan, buang saja bola keluar lapangan, tendangan ke dalam. Ya, kita lihat ini bagaimana proses tadi gol yang diciptakan oleh Holy Paul Septimus Soumelina. Tendangan keras, bola lepas dari upaya Rian Bagus Setiawan, luar. Kembali Rian Bagus. Satu tendangan keras dilepaskan oleh Nur Pandi. Tapi bola juga masih belum mengarah ke gawang. Ya, walaupun ada upaya dari Al-Bagir tadi untuk melakukan penyelamatan. Aditya Priambudi tadi. Suhenda. Satu tendangan di sisi kiri gawang Al-Bagir. Dilepaskan tadi oleh Suhendar. Bola kini berada dalam penguasaan Al-Bagir. Kembali Ihsani Fajar. Lebar kepada Samuel. Masih Samuel. Jangan langsung Samuel. Masih di atas gawang. Suhendar. Oh, berhasil dicuri tadi. Tendangan keras dari Adityas Priambudi. Coba melepaskan tendangan. Masih mengenai pemain Safin. Menghasilkan tendangan ke dalam bagi Black Steel. Tendangan keras dilepaskan oleh Diego Rodrigo. Pemain asal Brasil berusia 35 tahun. Sudut kembali didapat Black Steel. Ihsan Fajar. Ihsan Fajar. Oh! Satu tendangan keras dilepaskan lagi dari bola mental. Namun masih belum mengarah ke gawang. Luar, kita lihat upaya dari Ron Sumbre tadi.